tarik hujung tali kedar untuk meletakkannya. Untuk membukanya, tarik tetap logam pada tali kedar anda. Jika isyarat tali kedar dinyalakan, anda mesti kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali kedar dengan sempurna. Jika corong oksigen seperti ini terkeluar dari unit di atas anda, tarik corong oksigen dengan serta-merta. Sekukan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen pada diri sendiri dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. Lampung keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik pita ini hingga ketat. Semasa di pintu pesawat, gelembungkan pelampung keselamatan dengan menyentap pita merah ini ke bawah. Anda diingatkan sekali lagi supaya menggelembungkan pelampung keselamatan hanya bila anda berada di pintu pesawat. Pelampung keselamatan ada satu corong. Jika perlu, tiup seperti ini untuk mengubah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada di dalam air dan whistle ini ditiup untuk menarik perhatian. Gelongsor keselamatan ada terdapat di semua pintu kecemasan. Sila beri perhatian anda kepada lokasi